Iya, Bapor FC melakukan internal game ya pada hari ini, hari Minggu pagi ini. Kita saksikan sebuah permainan yang coba akan diterapkan oleh kawan-kawan ya dari tim Bapor FC. Bapor FC merupakan salah satu tim ya yang juga aktif dalam komunitas sepak bola di Lampung ya. Saksikan ada Akbar Cinta di sana, Boim, juga ada Firmansyah nomor punggung 69 berada di belakang. Akan mencoba ada Ardi juga, masih ada Dani, ada Andre dan kawan-kawan yang lain ya, juga ada Tupang. Oke. Akan melakukan internal game. Masih bola berada di tengah, kita saksikan kapten tim Farli tadi. Seringnya mereka bergabung dalam sebuah latihan ini ya. Kita saksikan tampak sekali chemistry yang terbangun ya. Mereka sudah saling mengenal satu karakter dengan pemain yang lain. Ya, sebuah hal yang harus dicapai ya dalam sebuah tim sepak bola ya, mitra olahraga ya. Bukan hanya skill individu, namun sekali lagi chemistry atau kebersamaan pengenalan satu karakter dengan pemain yang lain ya. Akbar kali ini kita saksikan. Iya. Akbar lagi-lagi ya. Iya, salah memberikan umpan tadi Akbar. Melebar kali ini. Iya. Sayang sekali tadi ya. Ada Dani tadi ya. Iya, Dani kali ini. Iya. Walaupun bukan penjaga gawang ya tadi, namun masih bisa melakukan gerakan-gerakan atraktif ya, layaknya seorang penjaga gawang tadi ya. Kali ini Farli, ada Boim di sana. Ke tengah Boim. Mundur ke belakang tadi, ada Alvin. Ya, Akbar Cinta, lepas Akbar. Ya, dilepaskan bola begitu saja tadi oleh Akbar. Ada Ardi. Firmansyah. Ya, bergabung sudah kita saksikan pemain-pemain belakang terbaik ya. Andri, Firmansyah, juga Ardi. Kolaborasi yang bisa menjanjikan sebuah pertandingan sangat rapat ya dari keempat pemain ini. Kembali Daniel nomor punggung 48. Ya. Masih mencoba terbalik sepertinya. Ya, jersey yang memang harus dibedakan ya, karena mereka menggunakan jersey yang sama ini ya, mitra olahraga, dan harus dibalik. Sekali lagi kita saksikan, masih ada salah satu juga kawan yang menggunakan jersey berbeda ini ya, warna hitam. Ada Tupang. Oke. Okay. Masih Tupang. Oke. Okay. Melebar bolanya Dani lagi-lagi. Iya, sulit sekali tadi ya untuk bisa mengontrol bola, karena memang garis di lapangan ini bisa saya katakan ini buta ya. Ya, ini menjadi perhatian bagi pengelola Stadion PKU RW Bandar Lampung ya, untuk bisa memberikan servis terbaiknya kepada pemakai atau kepada para pecinta olahraga sepak bola ya, karena bagaimanapun sangat penting garis untuk bisa menentukan bola keluar atau tidak, atau bola berada di kotak penalti atau pelanggaran berada di kotak sebelah mana juga harus jelas ya. Iya, kita saksikan. Iya. Sedikit menyenggol tadi ya. Sebuah kegembiraan ditampilkan oleh kawan-kawan dari Bapor ya. Mitra olahraga semua. Alvin kali ini. Masih Dani. Ya, dari tim, saya katakan tim A dan tim B ini ya. Tim A adalah tim yang menggunakan jersey putih yang terbalik, dan tim B adalah tim yang menggunakan jersey yang normal ya. Ya, sementara kita saksikan Akbar Cinta berada di tim A ya. Kita belum tampak aksi-aksi dari seorang Akbar Cinta ini ya. Pemain yang sangat nyentrik sekali ini, yang saya katakan sudah memperkuat komunitas-komunitas, beberapa komunitas bahkan ya di Bandar Lampung ini ya. Juga ada Anov ya, ada juga Loven di sana, Agung,
sendiri, ada juga Sinyo, Pandu ya. Kali ini Ivan Boim melebar, Boim ada Daniel di sana, sang kapten Farley. Kali ini eksekusi langsung sepertinya bisa diblok dengan baik tadi oleh Andre. Iya, offset jelas sekali, penempatan bola yang terburu-buru dari Daniel tadi ya, yang mengharapkan bisa diteruskan oleh Dani, namun posisinya sudah berada posisi yang salah tadi ya. Farley kali ini lepas bola tadi, ada Firmansyah ke belakang, bola kepada Andre. Iya, lagi-lagi ada Daniel melebar di sana. Tupang, oke, yang dicari. Pergerakan dari Tupang ini memang sangat menarik ya, pemain satu ini ya, yang saya katakan tadi ya, di beberapa tahun yang lalu mungkin ini memiliki kecepatan yang baik, saya yang luar biasa ya, bisa memposisikan posisi yang terlepas dari kawalan pemain belakang ini ya. Namun lagi-lagi pertahanan belakang lawan yang dihadapi memang sangat tangguh, cukup tangguh ya. Farley kali ini melebar bola, dan nomor punggung 24 di sana Agung Firmansyah kali ini. Masih Firmansyah. Ya, Dani. Pemain dingin yang juga sering juga mencetak gol ya. Lebih mobile apabila ditempatkan sebagai pemain tengah ini ya. Dani kali ini. Oh, mudah sekali tadi pemain belakang dari tim A ini memblok arah bola yang dilakukan oleh Dani tadi. Lemparan ke dalam. Angkat bola. Iya, Anov. Anov sendiri. Iya, lagi-lagi. Gagal tadi. Satu usaha dari Anov tadi. Kembali kali ini Farley sang kapten. Terus bisa langsung menerobos. Akbar Cinta, wow, lepas ya, di apa yang terjadi? Iya, gol. Mengejutkan sekali tadi. Final pass yang berhasil sempurna menjadikan sebuah gol yang sangat menarik tadi ya. Dalam internal game pada kesempatan pagi yang cerah ini. Sebuah hasil yang dinanti-nantikan tadi oleh tim A ya. Untuk bisa mengakhiri puasa gol ya. Karena tadi di game sudah berjalan beberapa saat, namun juga masih belum ada satupun gol tercipta. Ya, kembali kita ke lapangan kali ini, ada Daniel masih dalam internal game pada kesempatan hari Minggu pagi ini bersama Bapor FC Lampung. Ya, kembali. Ya, cepat sekali ya. Walaupun, oh, Tupang tadi sudah berdiri dan mengharapkan bola itu mengarah kepadanya ya, namun lagi-lagi masih bisa diblok dengan baik dari pemain belakang dari tim A tadi. Boim kali ini. Akbar lagi yang dicari. Akbar. Oh, sayang sekali tadi memberikan bola di antara dua pemain belakang dari tim B. Daniel. Tupang, oke. Dani yang dicari. Tepat sekali Dani, tidak terkawal. Dan sangat free. Kali ini. Iya, Dani. Namun responsif dari seorang penjaga gawang tim A tadi berhasil mengakhiri perjalanan sebuah skenario serangan tadi. Farley tadi
Ivan Yat dengan mudah penjaga gawang Ewiwin keluar memetik bola. Ardi, masih Ardi. Daniel kembali, penguasaan bola yang sangat sering sekali ya, intensnya sangat intens sekali dari seorang Daniel ini ditunjukkan kali ini, bertindak sebagai gelandang. Oh, lepas dari jebakan offset tadi Dani. Dani, ya, kurang tenang sekali tadi. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Perolehan sebuah hasil yang sangat baik tadi diperoleh oleh kawan-kawan dari tim A Bapor FC ini dalam internal game pada kesempatan Minggu pagi hari ini. Dani, Dani ya, hampir-hampir sama kita saksikan bentuk permainan juga postur-postur. Palen kali ini kita saksikan mencoba kembali bekerja sama dengan timnya, menempati posisi sebagai gelandang di tim A ya, salah satu senior ya dari tim Bapor FC ini. Valen yang juga pernah memperkuat tim dari Pabas FC di era itu. Kali ini Andre berhadapan dengan Akbar ya, sama-sama memiliki postur tubuh yang seimbang ini ya, dua pemain ini, pemain belakang dan pemain depan ya. Firmansyah, wow, Firmansyah ya, gaya futsalnya keluar nih. Dani ke tengah, Dani kembali kepada Dani ya, menekuk bola tadi kepada Andre. Andre ya, Firmansyah masuk. Sayang sekali tadi umpan yang begitu ciamik dari seorang Andre tadi, namun harus diakhiri dengan sebuah offset tadi ya. Nomor punggung 11 Rio yang bertindak sebagai penjaga gawang kali ini dalam internal game ini. Farli melebar bola, Farli. Yeki yang dicari tadi, Akbar Cinta BP. Apa yang akan dia lakukan? Iya. Oh, baik sekali. Oh, bukan offset sebetulnya tadi ya, Mitra Olahraga ya. Sebuah kesalahan dari seorang wasit tadi ya. Sangat menyesal tadi Pak wasit, harus meniup peluit ya. Kerjasama yang baik tadi ya, antara Dani dengan Akbar Cinta tadi. Mundur ke belakang ada Rio, penjaga gawang dari tim A. Iya. Kembali. Masih Agung, Boim, Alvin, sang kapten Farli. Masih Farli. Oh, Akbar Cinta. Akbar ini lagi-lagi eksekusi sepertinya. Iya. Kesempatan yang diperoleh oleh Akbar tadi, namun lagi-lagi posisi dari Ardi tadi sudah sangat maksimal untuk bisa memblok arah bola dan mengalihkan bola menuju ke sebelah kanan gawang dari Wiwin. Masih dalam event internal game Bapor FC Lampung di Minggu pagi ini. Saksikan kawan-kawan para jogging mania juga sudah perlahan-lahan sudah meninggalkan stadion PKRW Bandar Lampung ya, karena sudah merasa cukup segar dengan olahraga di pagi hari ini. Kembali langsung, ya, gol terjadi. Kebuntuan yang terpecah kembali kita saksikan kawan-kawan dari Bapor FC ini. Ya, mampu memberikan keunggulan tadi bagi tim A ya dalam internal game ini. Dan ini tadi ...2-0 ya. Sudah 2 gol tadi tercipta. Ya, dengan seringnya mereka bertemu dalam sebuah latihan ini ya, seperti saya katakan tadi ya, kerja sama tim juga jelas chemistry akan secepat apa akan terbangun dengan sendirinya ya, karena memang dalam hal ini, dalam permainan sepak bola ini sangat penting ya, Mitra Olahraga, pengenalan karakter
pribadi, kelepas pribadi ini sangat juga dibutuhkan. Ya, seandainya pun dalam satu tim itu terdapat beberapa bintang atau bahkan bintang semua, itu belum tentu bisa menjadi sebuah tim yang baik ya. Karena bagaimanapun psikologis atau peran dari sebuah pengenalan karakter pemain-pemain ini sangat dibutuhkan ya, untuk bisa lebih mengerti, karena akan tidak terjadi salah paham atau salah umpan juga di sana mungkin ya. Kembali ke teknik dan juga kembali ke permainan yang jelas. Langsung kali ini, oh, Wiwin berhasil ya, Dani ke belakang. Iya, masih, oh, terakhir sudah tadi final pass yang dilakukan tadi oleh Ardi gagal. Andri kali ini kepada Dani. Cuaca sudah mulai panas ya, Mitra Olahraga. Namun semangat kawan-kawan ini masih cukup berkobar-kobar untuk bisa menyelesaikan game internal game ini. Tupang, oke. Lagi-lagi tidak melihat posisi gawang tadi yang sudah tampak tidak terjaga, karena memang posisi dari Rio tadi sudah maju ke depan. Ya, kembali kali ini tim A, Akbar Cinta berhasil menjemput bola. Andri sedikit meninggalkan ya, sepertinya memberikan pancingan supaya Akbar bisa masuk, ternyata juga masih gagal ya. Agak sedikit terganggu kita saksikan naluri gol dari seorang Akbar ini di kesempatan internal game ini, yang biasanya begitu gacor ya, bisa menjadi penentu kemenangan, bercetak gol. Iya, justru Andri ya yang sedikit greget tadi melihat permainan dari kawan-kawannya yang tidak bisa menyelesaikan menjadi gol tadi, ya harus maju ke depan, mencoba keberuntungannya menjadi pemain depan ya, meninggalkan posnya jauh sekali. 2-0 sementara kedudukan masih Mitra Olahraga. Ya, Bapor FC salah satu tim atau bisa saya katakan klub dan komunitas ya, persatuan sepak bola yang ada di Bandar Lampung ini, yang juga sangat banyak ya membernya, sangat muda juga dengan rata-rata umur yang sangat sama ya di sini. Ya, mereka terdiri dari beberapa pemain yang bermain di beberapa klub ya, dan kini bertemu dalam satu wadah Bapor FC Lampung. Kembali kita saksikan kali ini ada Farli sang kapten melebar kepada Denny. Iya, kali ini masih nomor punggung 12 tadi Alvin. Tendangan sudut sepertinya. Alvin akan melakukan tendangan sudut, sudah menunggu di sana 4 pemain, 2 sementara ini. Akbar juga sudah menunggu, 3 saja pemain yang akan mencoba menjemput umpan melalui situasi bola mati tendangan sudut kali ini. Langsung, iya, Akbar. Iya. Dibiarkan begitu saja bola tadi keluar. Ya, kita juga tidak melihat Arsyad di sini ya. Ada masih banyak pemain-pemain yang belum hadir ya di kesempatan pagi hari ini. Kita saksikan Valen berada di tim B kali ini ya. Karena melihat kurangnya gelandang atau suplai-suplai bola yang terlihat di tim B ini, maka turun tanganlah atau turun gununglah seorang Valen untuk bisa menjadi penyeimbang ya. Langsung Pandu. Wow. Rio sudah ditunggu tadi oleh rekan-rekannya. Agung tadi. Yeki kali ini berada di sebelah kanan. Farli. Agung kembali kepada Farli. Ya.
masih mencari strategi bagaimana menembus ya pertahanan belakang. Alvin sepertinya crossing langsung nih ya, sudah 4 pemain yang menunggu di sana. Akan tidak disia-siakan oleh kawan-kawan pemain depan dari tim A ini. Kontrol sejenak. Wow, baik sekali. Oh, Akbar kali ini. Oh, hahaha. Iya, offset ya. Aturan bola rebound yang kembali di harus menggagalkan satu gol tadi yang sudah dilesakan oleh Akbar Cinta BP nomor punggung 20 ini. Valen kali ini masih Ardi, Andre yang dicari, ada Firmansah juga di sana. Andre, senioritas seorang Andre tampak sekali ya, mitra olahraga juga. Valen juga mampu menjadi senior yang baik bagi rekan-rekannya. Tupang kali ini bukan, oh iya, harusnya sedikit menarik diri ya tadi ya, melihat posisi dari pemain belakang dari tim A ini sudah jauh ya melewatinya, namun lagi-lagi tidak bisa melakukan scanning terlalu baik tadi. Boim melebar pada Denny. Iya, kali ini sang kapten Farli. Iya, melebar lagi Boim. Crossing sepertinya ini ya. Final pass dari William. Yo! Tepat sekali tadi harusnya. Terganggu tadi oleh Firmansyah ya. Adi, ada Dani, juga ada Valen. Siapa yang dipilih untuk bisa meneruskan bola ini? Valen ternyata. Andre. Masih Andre. Tupang sudah menunggu jauh sekali ya. Namun tidak dibidik sepertinya ya, karena memang posisinya sangat jauh dan salah ya. Lepas Dani kali ini. Iya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Dani tadi. Sedikit agak lama tadi dalam melakukan inisiatif serangan ya. Kembali kali ini Boim. Farli kembali kepada Boim ya. 1-2-1-2 umpan. Angkat bola kali ini. Ya, gol terjadi kembali. Ya, kali ini Boim berhasil mengakhiri puasa golnya ya. Yang dari tadi berjibaku dengan rekan-rekannya untuk bisa menghasilkan gol, dan kali ini berhasil. Ya, 3-0 kedudukan sementara bagi tim A, masih memimpin kawan-kawan dari tim A, Bapor FC Lampung. Ya, kita kalau kita bisa lihat dari materi pemain ya, sebetulnya bola harus banyak ke penyerangan ke atau gol banyak dilakukan oleh kawan-kawan dari tim B ya. Namun sekali lagi karena posisi penjaga gawang juga dari tim A ini bukan penjaga gawang asli ya, saya katakan, namun mampu berperan sangat baik ya. Namun juga ketajaman pemain-pemain depan dari tim A ini juga bisa teruji ya, tadi Akbar Cinta dan kawan-kawan. Masih dalam internal game ya. Ya, dianggap saja sebagai sebuah latihan ini ya, karena ini terjadi game di antara kawan-kawan semua tentang antara Bapor FC. Namun semangat mereka terus kita saksikan. Ya, kontrol dari Yeki. Masih Yeki. Yeki ya, terganjal tadi. Iya. Boim tadi. Agak sedikit acting kita saksikan ini ya kawan-kawan. Ini merupakan sebagai luapan kegembiraan ya mitra olahraga ya, sebagai bentuk untuk kita kadang-kadang berpikir sebuah permainan sepak bola itu identik dengan emosi ya, dengan hal-hal yang sifatnya anarkis. Namun sekali lagi ya, kita sendiri yang berani menciptakan situasi dalam sebuah permainan sepak bola menjadi sebuah permainan yang menghibur ya, dan juga bahkan untuk tingkat tingginya sebagai sebuah seni ya. Dalam hal ini seni itu tidak melukai, namun
dalam permainan sepak bola memang ada hal-hal yang mungkin harusnya berbenturan, namun sekali lagi dalam sifatnya bukan sengaja ya, atau ingin menciderai ya. Kembali ke lapangan kali ini Andre sangat rajin sekali, ada Pandu di sana, masih Pandu 2-1-2. Andre, bola keriting dari Andre tadi, maksudnya flash kepada Dani. Dani masih pemain yang menaluri Anov. Ya, Anov juga ini striker terbaik ya. Oh, dua, ada Pandu, ada Tupang. Ya, berakhir sudah. Perjalanan dari alur skenario serangan tadi dan harus berakhir di kaki Dani untuk memperkecil keunggulan dari tim A Bapor FC Lampung. 3-1 kedudukan di internal game pada kesempatan pagi hari ini. Iya, seru sekali ya, kita saksikan ya, penuh keceriaan para pemain-pemain dari Bapor FC ini. Walaupun sudah cukup panas ya, cuaca sudah sangat menyengat ya. Karena ini yang terjadi, kondisi cuaca di mungkin seluruh wilayah di Indonesia ya, mitra olahraga ya, dengan musim yang seperti ini ya. Dan mudah-mudahan nanti kita berharap di beberapa waktu yang akan datang akan kembali turun hujan ya, sehingga akan kembali menghijaukan sepak bola dan juga akan menghijaukan kota Bandar Lampung dan Bandung juga Indonesia pada umumnya ya. Kita kembali ke lapangan kali ini, masih cukup bersemangat kawan-kawan dari Bapor FC. Yeki di sana, Farli, Boim tadi berhasil mencuri bola dari Farli. Farli sang kapten tim Bapor FC. Andre, 1-2-1-2, coba membangun serangan kali ini. Dani kembali, ya sayang, sayang, sayang sekali. Lemparan ke dalam. Ya, aktivitas dari kawan-kawan yang mungkin sehari-hari harus mengharuskan mereka untuk hadir ke kantor ya. Ya, sedikit memberikan tekanan atau mengalami stres dalam pekerjaan, mungkin akan bisa terselesaikan ya, atau bisa sedikit terhibur dengan adanya tim seperti ini atau tim di sepak bola di Bapor FC ini ya. Karena kemarin besok hari mereka harus kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Dan juga sangat baik untuk kesehatan kita ya, para mitra olahraga, untuk menumbuhkan imun kita supaya lebih baik lagi. Tupang kali ini di sektor kanan lagi. Ya, ini sepertinya hal-hal yang lelucon-lelucon yang dicoba diciptakan di permainan ini ya. Seorang Tupang ini ya, yang kita ketahui juga masih memiliki teknik sangat tinggi ya sebagai seorang pemain depan ya. Beberapa kali harus terganjal oleh bunyi peluit dari wasit. Ya, Yeki jelas, ada Mitup. Ya, seperti ini yang saya katakan tadi ya. Terlambat tadi Akbar dalam memberikan umpan ya. Seharusnya begitu 1-2 meter Yeki berlari, bola harus cepat dilepaskan tadi ya. Final pass dari Akbar tadi gagal kembali untuk menciptakan sebuah assist yang baik ya. Masih 3-1 kedudukan sementara, keunggulan bagi tim A dari internal game Bapor FC Lampung. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. Mari biarkan menua tanpa cerita. Abadikan momen sepak bola bersama kami, baik turnamen, sparring partner, ataupun internal game. Ya, Dani harus menjadi gol sepertinya. Ya, gol! Ini dia gol Dani, berhasil mengakhiri pertandingan dalam internal game Bapor FC kesempatan pagi hari. Terima kasih para mitra olahraga, juga selamat untuk kawan-kawan dari Bapor FC, terus berkarya dalam sepak bola. Kita akan berjumpa kembali dalam rangkaian liputan-liputan berikutnya. Baik, kita akan pamit dan juga undur diri. Selamat
pagi, salam olahraga. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita.